udah sampai Hong Kong dan kita sewa van yang setengah mobilnya bisa buat naruh koper sebanyak-banyaknya. Terus kita mau langsung ke hotel, mau titip koper dulu nih karena belum bisa check-in dan mau langsung jalan-jalan lihat Hong Kong University of Science and Technology. Yuk. Jadi kita beli Octopus Card di sini dulu, tapi mereka maunya cash kalau buat turis karena kartu baru gitu. Terus ternyata di 7-Eleven itu buat kalau nge-charge aja sih, kayak top up gitu. Tapi ini yang kayak dimsum-dimsum murah lah. Oh, ini 20 satu biji. Iya, 40.000. Dimsum kalau yang di yang one dimsum gitu-gitu 38 lah. Oh. Emang beda ya dimsum ya? Ini dimsum ekonomis. Kayaknya paling murah di sini kayaknya. Cobain. Dimsum di Jakarta sama kayak gini juga ya? Iya, mirip ya. Mirip sama yang di Jakarta. Apa mana? Enak sih, khas ini gitu. Tapi nggak tahu ini babi atau bukan. Babi. Oh, babi. Babi lah. Rainbow Apartment yang terkenal di sosmed Choi Hung Estate. Tapi ternyata warnanya kayak luntur-luntur gitu, guys. Kalau misalnya di sosial media, fix diedit sih. Ngomong-ngomong kalau mau foto, ini harus ke lantai 4 gitu, naik tangga dulu. AKUST. Ini lucu banget, jadi tiap jurusan ada ini ya, wall-nya masing-masing buat informasi. Iya, hampir 1 jam ya ke sini dari Royal Plaza Hotel. Kelihatan island di situ. Logo paling terkenalnya Hakus. Ini yang lagi graduation gitu ya, foto-foto. Lucu amat, ada souvenir shopnya. Kantinnya ber-AC, enak banget lagi summer gini. Jadi pesennya pakai mesin ini, terus bayar di kasir. Semuanya bayar pakai Octopus. Ada kantin outdoor juga. Oh, pemandangannya apa? Langsung laut. Wah. Coba Sen, fasilitas apa yang paling lu suka? Perpustakaan sih. Kita nerd banget anak aku. Katanya gede banget, pengen kesana. 3 menit lagi ganti menu. Hah? Oh, ini menu breakfast ya? Ini semua menu breakfast. Oh, jadi menu breakfast sama menu lunch beda semua. Ini Hong Kong style. Katanya keren banget. Kalau breakfast tuh dapat minuman gratis. Kalau lunch enggak? Lunch enggak. Ini kita tukeran makanan. Yang tinggal di HKUST makannya makan Indo. Ini ayam, yang ini bebek. Bebek. Si harganya? Bukan tadi mau babi, kok jadi ayam bebek? Semuanya ada babi. Oh. Let's try. Ayamnya kelihatan enak banget. Kita lihat. Nasinya enak banget. Tadi hampir nyasar, hampir kebablasan deh. Kemana? Busnya. Hilton tidur. Tidur, iya, ketiduran. Tidur. Oh, yang 11M. Terusnya jemput ke airport. Iya. Katanya nggak tidur, dek. Wadaw. Iya, kampusnya kayak mall. Ini kayak kantin juga, kan? Iya. Wow, menarik banget. Ini mulai dari aja. Menarik banget, gila mewah banget, ya ampun. Tapi mahal deh. Ini mahal. Tapi kalau masuk-masuk makanya sih. Oh, ya. Ini jauh lebih murah di mana sih? Di luar nggak mungkin dapat harga segini sih. Oh, karena ini di kampus jadi lebih murah. Iya. Tapi enak. Nah, aku pernah coba salmon kayak pizza tapi atasnya kayak saus ungu. Enak. Ini isi air gimana? Diinjak. Pak. Hey. Itu gedung bisnisnya, beda lagi. Ternyata HKUST gede banget. Gedung paling baru, auditorium. Wow, keren banget deh di sini, lihat deh. Gunungnya keren banget sih. Wow. Jadi penasaran yang langsung laut itu sih deh, yang deket dorm. Apa nih? Gulab jamut. Middle Eastern food gitu. Siapa gula merah ya? Gula merah? Nggak, tapi itu roti. Hei, awas jatuh. Coba ini dikit. Potong kayak gitu. Nggak suka sih. Manis banget. Apa ya? Kelapa susu. Apa ini? Nggak suka. Hah? Kayak roti, tapi yang nggak
empuk. Tapi masih banget sih. Terus dimasukin ke kuah gula. Terus ada rasa-rasa kelapa gitu. Another rooftop di HKUST. Sebanyak itu. Kita cobain ini. Gigitan pertama untuk kalian. Kayak Tanboy Kun dong. Kejunya meleleh banget. Terus spamnya tebel. Kantin berikutnya yang ada di HKUST. Gak banyak banget sih kantinnya. Setiap gedung ada. Pemandangan pas jalan mau ke dorm. Keren banget. Lapangan bolanya sebelah laut. Ini yang di dorm Michael ini. Iya, Michael dulu teleponan di sini. Wah, kayak di China, drama-drama China. Bagus banget. Wah. Di belakang dorm. Kita mau ke laut. Starbucks Hong Kong. Makanannya beda sih sama Indo. Ada pai-pai gitu lebih banyak. Beda dari yang Singapura punya ya. Nice. Coba. Oh ya, bandar. Berapa enaknya? 1 sampai 10. Jujur ini mahal, kalau buat banyak kalau banyak. Mahal. Berapa sih ini? Di luar masih ada murah. Oh. Tapi yang terkenal ini ya. 7 kurang ya. Oh, tadi dapat kurang butter ya? Cobain dong, Dek. Dipotongin dong, Dek. Mungkin kurang butter. Nggak, mami kurang butter. Tapi ya sih, yang Singapura lebih enak. Yang Singapura atasnya lebih manis. Katanya yang terkenal hot tea ini guys. Ah, nggak ada gulanya sama sekali. Tapi ini lagi summer terus dikasihnya panas, mantap sih. Banget. Jadi ininya kayak kurang garam gitu, terus ditambahin garam jadi enak banget. Enak. Somai tapi ada bumbunya gitu ya, bumbu apa sih ini Dek? Gak tau, gak ada rasanya. Hah? Gak ada rasanya. Truly gak ada rasanya. Ini baru street food nih. Kayaknya ini street food enak sih. Menarik ini. Dingin ada coriander, terus kayak bumbu-bumbu mala, kacang, gitu-gitu. Ini beneran street food Hong Kong sih ya. Yum. Enak gede minumannya. Ini cuma sampai ini nih.